Berikut adalah hasil bola voli putri untuk Liga Korea Selatan tahun 2023 hari ini, di mana tim Megawati Daejeon ZKJ Red Spark menang atas Hyundai dengan skor 3-0 lewat raihan poin 25-22, 25-21, dan 25-16. Megawati sendiri meraih top skor di pertandingan kali ini dengan mencetak 22 poin. Sedangkan untuk pemain terbaik atau MVP menjadi milik rekan Megawati, yakni Milana dengan raihan 18 poin. Dengan hasil tersebut di klasemen sementara Liga Bola Voli Putri Korea Selatan, Hyundai di puncak dengan 10 poin. Kemudian di posisi kedua ada Hongkuk dengan 9 poin. Di posisi ketiga ada Caltech dengan 8 poin dan tim Megawati Daejeon ZKJ Red Spark di posisi keempat dengan raihan 8 poin. Sedangkan untuk posisi kelima ada Paper Saving Bank dengan 3 poin. Kemudian di posisi keenam ada IBK dengan raihan 2 poin. Sedangkan untuk posisi ketujuh ditempati oleh Expressway dengan raihan 2 poin. Yaitulah untuk hasil Liga Bola Voli Putri Korea Selatan tahun 2023 hari ini.